dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di episode Wisata Kota Bandung. Kali ini kami menuju Kawah Putih yang ada di daerah Ciwidey. Berlima. Anak-anak dihitung? 8. Oh gitu. Menurut aku untuk wisata alam ini cukup mahal. Kita berlima termasuk parkir itu 352.000, itu termasuk mahal menurut aku. Sekarang ini kita tiba di parkiran atas. Jadi harga yang kita bayar tadi adalah harga tiket parkir untuk sampai ke atas. Tapi kalau untuk parkir di bawah dan menggunakan jasa angkutan yang mereka sediakan, aku nggak tahu harganya berapa. Dan waktu aku kesana kebetulan kaki ibu aku sakitnya lagi kumat. Jadi aku putuskan untuk menggunakan kursi roda. Dan ternyata jalanannya bersahabat untuk kursi roda. Sampai ke ada kayak namanya shelter untuk lansia. Jadi sampai ke situ itu semua bisa menggunakan kursi roda. Halo. Nah, dari pelataran ini pintu masuk yang sebelah kiri itu menuju ke shelter lansia. Yang sebelah kanan itu gardu pandang dari sisi sebelah kanannya kawah. Kemudian di sisi depan kita itu adalah pintu masuk menuju ke kawahnya. Jadi ke bibir kawah itu kita lewat situ. Sedangkan di sisi sebelah kirinya itu pintu masuk menuju gardu pandang dari sisi sebelah kirinya kawah. Nah, di depan itu adalah shelter untuk lansia. Jadi lansia tuh bisa nunggu di sini sambil memandangi indahnya Kawah Putih. Sangat perlu diinformasikan bahwa udara di sini sangat dingin, tidak ada yang jual makanan, minuman ataupun cemilan. Jadi perlu dipersiapkan baju hangat, makanan dan minumannya untuk lansia yang menunggu di sini ya. Sementara Nin menunggu di shelter lansia, kami menuju ke gardu pandang yang ada di sisi sebelah kiri dari kawah. Kenapa kami memilih yang sebelah kiri? Karena menurut petugasnya yang sebelah kanan itu jaraknya lebih jauh dan lebih menanjak. Jadi kami memilih yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan seperti apa kami nggak tahu karena kami nggak kesana. Dan ini adalah sisi yang sebelah kiri. Lucu sih, ada jembatan-jembatan goyang kayak gini. Kemudian jalannya cukup nyaman karena memang bambunya tersusun dengan baik dan rapi. Lagi-lagi yang perlu dipersiapkan adalah minum dan cemilan, apalagi kalau kamu bawa anak-anak, karena sama sekali tidak ada yang jualan makanan ataupun minuman di sini. Selain itu juga yang harus dipersiapkan mungkin payung atau jas hujan kalau memang tiba-tiba hujan turun, karena sepanjang jalan itu terbuka. Ada satu saung tapi tidak terlalu besar untuk berteduh atau istirahat. Tapi kalau menurut aku kalau hujannya besar banget juga nggak akan nolong sih. Jadi emang harus banget payung dan jas hujan untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba hujan turun. Ini adalah saung yang aku maksud tadi, yang mungkin diperuntukkan untuk istirahat ataupun berteduh ketika hujan, tapi yang nggak nampung banyak, dan memang kalau hujannya besar juga pasti basah karena kecil dan atapnya tuh tinggi. Oke, selamat menikmati perjalanan kami di Skywalk menuju ke gardu pandang yang ada di sebelah kiri dari Kawah Putih Ciwidey. Ini kayak hutan mati lagi. Ini keren nih dari jatuh ya nak. Enggak, ini udah dingin. Keren deal. Setelah puas memandangi keindahan Kawah Putih, kami kembali melalui jalur yang sama. Tapi ada di satu jalur itu dia bercabang dan ke kiri itu ke arah bibir kawah. Sementara ke kanan kembali ke titik awal. Kami mengambil jalur yang ke kiri, melewati jembatan gantung, tapi ini berbeda, bukan jembatan gantung yang tadi. Kemudian turun ke bawah dengan tangga dan akhirnya tiba di bibir kawah. Jadi kalau kamu dari Garut Bandung tadi selanjutnya mau ke kawahnya, ini jalan yang tercepat. Daripada ke titik awal lagi terus turun lagi, ini jalan yang paling cepat. Mau pegang? Pegang aja boleh. Dingin apa panas? Enak aja, jangan. Demikian perjalanan kami di Kawah Putih Ciwidey dan sampai jumpa di destinasi berikutnya.